Kami juga terus melakukan langkah-langkah di internal sehingga kemudian selain anggota termotivasi untuk melakukan prestasi, namun di sisi lain kami juga melakukan tindakan-tindakan secara tegas terhadap anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang mencederai marwah Polri dan juga mencederai hati masyarakat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kami tentunya mohon maaf kepada masyarakat Indonesia atas berbagai perbuatan, perkataan, dan pelayanan mungkin yang saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian, kami juga memberikan perhatian terhadap kepercayaan publik, karena memang kami menyadari apabila kepercayaan publik rendah, maka upaya pemulisian juga akan susah dan kurang di mata masyarakat. Demikian juga apabila kepercayaan publik tinggi, maka upaya-upaya pemulisian yang kita lakukan juga akan lebih optimal. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.